Pencarian korban bencana gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah masih dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-10, Selasa 9 Oktober 2018. Dalam pencarian ini, tim 6 menemukan 4 jenazah, 3 laki-laki, 1 perempuan di perbatasan Biromaru, Petobo. Dan tsunami di perbatasan Biromaru, Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 9 Oktober 2018 menggunakan 7 alat berat. Pencarian hari ke-9 ini tim 6 SAR menemukan 4 jenazah, diantaranya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tebalnya lumpur menyulitkan tim SAR melakukan pencarian korban yang tertimbun lumpur dan puing bangunan. Tim SAR harus berjibaku membersihkan lumpur terlebih dahulu untuk menemukan korban. Kami melakukan pencarian di wilayah Petobo dengan menggunakan 7 unit alat berat. Jenazah yang ditemukan dikumpulkan selanjutnya akan dimakamkan. Dari Palu, Febro Tameng, iNews memberitakan.